Oke, oke. Wale gunung aku ku pelajari jam 5. Jam 5 subuh. Iya, jam 5 subuh pae keluar itu. Sampai jam 7 pagi kalau gua. Halo guys. Main. Kembali lagi bersama saya ya. Raffi Udin. Nasir TFTT Channel. Ya. Pada sore hari ini saya perlihatkan kembali rumput laut yang sedang dijemur. Rumput jenis ini namanya Gracilia. Rumput yang hidup di tambak. Ini guys, rumput yang sudah dipanen. Berada di atas gabus. Kebetulan rumput ini tadi pagi sudah dipanen, persiapan mau dijemur besok. Kebetulan di sana itu ada anggota yang sedang melakukan panen rumput. Cuma mungkin tidak kelihatan karena agak jauh. Nanti kita ke sana ya. Kebetulan empang ini airnya jernih, jadi kelihatan ya rumputnya. Kita menuju ke sana. Ke anggota yang panen rumput. Ini RBW sangat sederhana. Rumputnya ke sana. Kita ambil rokok dulu guys. Lah sole Miki. Lah kende Miki. Ini penampungan air guys, jadi kalau musim hujan airnya lari kemari guys. Kebetulan sudah ada sebagian rumput yang sudah dipanen guys, seperti ini ya keringnya. Jenisnya guys agak panjang. Burung walitnya guys sudah mau merapat.
Wits. Ya, ini kita lihat guys, ya, model rumputnya seperti ini guys. Nanti saya coba turun dulu, kita ambil ya guys. Ini kebetulan rumput ini tumpukannya besar guys. Kita lihat. Jadi caranya itu guys, kita hambur seperti ini, kita putus-putus seperti itu guys, supaya dia menyebar. Kalau ada kita dapat yang tumpukan yang banyak begini guys, itu yang kita hambur guys seperti ini, supaya menyebar lagi guys seperti itu caranya guys. Waduh, ternyata tangan saya tertutup guys. Nah, begini guys, kita ambil kemudian kita hambur seperti ini guys. Nah, contohnya guys ya. Kita menuju anggota yang panen guys. Nanti saya akan perlihatkan guys ya, cara panen rumput laut sangat mudah, rumput ini dikerjakan. Bahkan saya sendiri dulu pernah juga mengerjakan secara langsung kurang lebih sekitar 1 tahun, cuman karena sekarang kesibukan saya bertambah guys, sehingga sudah tidak bisa lagi membagi waktu untuk mengerjakan rumput ini. Tidak terlalu keras dia lumuknya nih. Cara panennya seperti ini guys ya. Jadi rumput dikumpul kemudian di kasih masuk di
jaring-jaring itu yang khusus memang dibuat untuk panen rumput. Setelah dicuci, kemudian dikasih naik di gabus.